Fenomena embun salju kembali terjadi di kawasan wisata Gunung Bromo sejak Selasa 30 Mei 2023. Embun salju ini biasanya terjadi mulai awal Juni hingga Agustus pada setiap tahunnya. Hal ini karena terjadinya puncak kemarau di daerah Bromo sehingga mengakibatkan suhu turun secara ekstrim. Biasanya fenomena embun salju bisa dikenal dengan nama frost dan muncul jelang pagi hari sebelum matahari terbit. Fenomena ini awalnya diabadikan oleh satu akun Twitter pendaki lawas yang memperlihatkan sebagian besar di Gunung Bromo tertutup oleh embun salju. Hari ini Gunung Bromo berselimut salju, begitu pendaki lawas menuliskan dalam cuitannya. Kawasan Gunung Bromo terlihat putih dalam videonya. Nampak juga hamparan pasir di kawasan Gunung Bromo yang berwarna putih bila dilihat sekilas memang mirip dengan salju. Atas unggahan tersebut kemudian ramai ditanggapi oleh sejumlah netizen. Beberapa bahkan mengaku ingin datang ke Bromo agar bisa merasakan fenomena salju tersebut. Kemudian menurut Kepala Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, Septi Eka Wardani mengatakan, narasi bahwa Gunung Bromo bersalju merupakan hal yang keliru. Fenomena memutihnya gunung setinggi 2.329 meter itu dikatakan Septi sebagai fenomena frost atau embun upas. Septi juga menjelaskan pada tahun ini fenomena embun upas pertama kali terlihat memang benar pada Selasa 30 Mei. Menurut Septi, kini kawasan Bromo semakin eksotis sejak kemunculan embun upas yang membeku menyerupai salju. Pemandangan yang indah membuat sejumlah wisatawan yang berkunjung ke gunung tersebut juga semakin meningkat. Septi pun menerangkan bahwa fenomena itu biasa terjadi terutama saat memasuki musim kemarau. Ia juga menjelaskan sebelum muncul embun upas, cuaca di sekitaran lokasi terasa sangat panas terik. Embun upas akan menghilang seiring dengan posisi matahari yang mulai meninggi.